Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, broku. Lagi dan lagi kita unboxing barang perahu karet baru, broku. Ini perahu karet panjangnya 330, bro. Kebetulan nih paket baru datang banget, baru tadi datang, dan langsung kita akan unboxing, bro. Perahu karet dikirim dari Autoboot Guy ya. Nah, itu sekaligus tempat pembelanjaan perahu karet. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan perahu karet Solar Marine 330 dari Autoboot Guy, nanti saya taruh link di deskripsi, oke, broku. Dan gak usah lama-lama, kita akan bongkar isi paket dalam ini. Kita upgrade ya, bro, dari 280 jadi 330. Jadi teman-teman bisa nyimpulin bahwa ini lebih besar. Mudah-mudahan sih lebih enak bisa dibawa mancing. Oke, bro, kita mulai unboxing, broku. Jadi inilah penampakannya. Waduh, berat nih, bro. Ini beratnya berapa nih ya? Saya tuh kurang paham nih beratnya. Cuman lumayan lah kalau sendiri tuh. Ini kita akan unboxing. Nah. Jadi di pinggir, biasanya sih di pinggir ya. Dan ini warna kuning, bro, warna yellow dengan panjang 330. Oke. Ini, bro, penampakannya, bro. Seperti biasa, kita dapet ini tuh yang buat tambal ya, buat jadi kalau ada misalkan ada kerusakan apa sobek, nih ada paketnya ya, jadi nggak usah khawatir bocor, insya Allah aman, bro. Ini sih nggak bakalan kepake sih, saya yakin ini nggak bakalan kepake, karena ini produk ini sih saya akuin kuat nih, bro. Nah, ini nih. Nah, di dalam ini ada, ini kita keluarin perahu dulu. Ini perahunya nih. Nah, ini perahunya, bro. Dan yang didapat di dalam seperti biasa dayung, tentunya dapat dua. Terus pompa ya, pompa manual. Di sini biasa ini buku panduan cara pemasangan ya. Oke. Cara pemasangan, dan ini tuh apa ya ini? Oke, ini dek aluminium ya. Dek aluminium dasar, dek aluminiumnya nih. Ini, bro, aduh, ini juga lumayan berat nih. Ini dek dasar aluminiumnya nih. Dan kita juga dapat, wah, ini lebih kokoh, bro, dari yang punya kemarin saya itu kayu, dan sekarang ini aluminium, bro, tempat duduknya. Nah, ini ada dua, dan ini tuh dek bawah ya, lantai. Hah? Lantai. Lantai, tuh lantainya, bro. Mantap ini. Saya sih
Waduh, ini kokonya bro. Oke lah. Ini dapat ini juga nih. Oh ini depan, ini apa ya? Oh tetap ke depan. Oke lah, nanti di kita pasang ya. Kita coba pasang. Kita menuju perahunya dulu bro. Sebelah sini deh. Nah ini kita geser juga. Ini bro, jadi ini perahu warna yellow ya, warna kuning bro. Jadi mantap. Bisa kalian lihat ya. Lebih panjang, tentunya lebih panjang dan lebih lebar ya. Oke, kita akan coba pompa kali ya. Ajib pokoknya. Nah, oke. Step by stepnya, jadi tadi itu harusnya ini dulu nomor 4, jadi jatuhnya yang belakang, terus ini yang nomor 1, nah baru yang ini nomor 2 dan nomor 3 agak diangkat. Jadi pemasangannya tuh ujung dan ujung dulu, baru nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 bro. Nah ini posisinya pas ini di kayak gini ya. Pemasangan ujung ke ujung. Pemasangan ujung dan ujung udah. Nah baru pas masang ini ke sini satu dan itu ke sini nempel. Nah baru yang tengah bro. Jadi kalau agak sulit dia agak naik bro ke atas. Jadi gini masangnya bro. Oke, gampang ya. Dan ini akan kita pasang mengunci. Mengunci ya. Jadi biar. Jadi si ini sambungan tuh nggak goyang bro. Oke ini enteng kunciannya, enteng. Oke. Sangat simpel sekali mas bro untuk pemasangan ini. Nah, oke, dan sebelum kompa perahunya kita pasang dulu rantainya bro. Oke, kita akan coba pompa bro. Mungkin di sini ada pompa lagi nih, satu, ini dua, tiga, empat ya. Oke, lanjut kita akan pompa.
Oke, bro. Jadi inilah penampakan solar marine 330 meter. Jadi inilah si kuning yang akan menemani saya mancing. Nantikan video mancing saya di seputaran PLTU, dam ijo, dam merah. Kemungkinan kita akan trip jauh, broku. Pulau. Saya lagi ngincar pulau, broku. Dengan si perahu karet baru ini. Oke, bro. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.